dan semoga kita merupakan salah satu fans yang beruntung yang bisa dinotis oleh mereka. Yeay. Assalamualaikum. Heyo, Beber India. Yeay. Jadi guys, hari ini tanggal 21 Juni 2021, Icon resmi join ke aplikasi baru yang ikonik nih. Udah pada tahu belum aplikasi apa? Apa guys? Ya, bener banget. Nama aplikasi barunya yaitu Weverse. Jadi, for your information, aplikasi Weverse sendiri itu merupakan platform web yang dikeluarkan oleh Big Hit Entertainment. Tahu kan Big Hit Entertainment? Tahu kan Big Hit Entertainment? Itu loh labelnya si BTS. Tujuan dari aplikasi ini itu sebagai media komunikasi antara fans atau penggemar dengan artisnya. Jadi contohnya nih, aku kan penggemarnya Icon. Itu aku kan ikonik nih. Jadi aku ikonik itu bisa berinteraksi langsung sama Icon. Jadi kurang lebih kayak gitu guys. Dari kalian pasti ada yang nanya, terus bedanya Weverse sama media sosial lain apa sih gitu. Jadi kalau secara keseluruhan, Weverse sendiri itu gak jauh beda sama aplikasi lain seperti Twitter dan Instagram. Bedanya apa? Jadi nanti kita langsung lihat aja ya guys. Nanti aku kasih tahu tutorialnya. Jadi disimak sampai akhir video ini. Oke, daripada ngomong terus, mending kita langsung cus ke tutorialnya. Go, go! Hey yo, jadi guys, hal pertama yang harus kita lakuin itu ngunduh aplikasi Weverse di Play Store atau Apple Store kalian. Oke, kita cari Weverse. Oke, setelah kalian unduh, bisa kita langsung buka. Kita tunggu beberapa detik dan voila, ini dia tampilan awal dari Weverse. Jadi di sini aku pengen ngejoin atau ikutin si Icon karena aku kan ikonik guys. Ikonik mana suaranya? Oke ya guys, kan di sini juga ada Treasure, ada Everglow, ada FT Island dan lain-lain. Yang pasti ada BTS ya guys, karena di sini kan Big Hit Entertainment yang ngeluarin aplikasi ini. Jadi, misalkan nanti ada yang nanya, kak apa sih bedanya Weverse dengan Twitter, Weverse dengan Instagram? Sebenarnya nggak ada beda sih guys, cuma di Weverse secara keseluruhan nggak ada beda. Cuma di Weverse itu lebih spesial karena misalkan kita komen nih, artis kita ada yang ngepost terus kita komen, dan kalau ada lucky fans atau yang beruntung, fans yang beruntung itu bisa dinotis guys dan bisa dibalas sama mereka. Gitu deh. Jadi caranya langsung aja kalian ketik klik Icon. Di sini aku pengen ikutin Icon, terus klik join now. Nah, kemudian kan kita diminta untuk nulis nickname kita ya guys, dan itu nggak boleh sama. Jadi aku pakai nickname ini, Beberanika. Dan tara. Nah, di sini bisa kita lihat postingan dari para fans. Jadi kayak gemoy-gemoy gitu guys. Annyeong, Chanu ya. Nah, miss boys. Nah, di sini kita bisa lihat postan dari artisnya guys. Oke. Okay. Wow, ada Jina nih, ada Song, ada Chanu nih. Annyeong katanya gitu. Nah, sama kayak media sosial lainnya, di sini bisa juga kita lihat terjemahannya guys. Kalian ketik aja, klik aja yang kanan atas yang A sama huruf apa nih? Garis miring huruf. Terjemahan gitulah, ya katanya gitu kan. Katanya, hello, I'm Songyeon. Let's communicate with us a lot from now on. Terus di sini yang plusnya, kalau artis kita ngebuat story, kita lihat storynya Jay. Ini kan gemoy ya guys ya. Nah kita tuh bisa download storynya guys. Kita nggak perlu lagi nge screen capture storynya, tapi bisa kita unduh langsung fotonya. Caranya kalian tinggal klik yang tanda panah di sebelah kanan bawah guys. Belibet banget dah gue ngomong. Terus untuk storynya sendiri itu bisa kita lihat juga loh, post komen dari para fansnya tuh. Ini story loh guys, bukan postan ya. Terus tadi kayaknya ada yang buat lagi deh, Song. Oke, jadi di sini si Yunyoung ngebuat story Hiroke Hanenko Manayong, kata dia. Versi imut sekali.
Tapi tetap ya guys, di sini ada time left, ada waktunya. Jadi gitu nih kayak Bobby. Wah, Bobby ternyata belum ngebuat story sama sekali guys. Untuk medianya sendiri itu sama kayak sosial media yang lain, isinya yang nge-link ke YouTube. Nah, gitu guys tutorialnya, seru banget kan? Di sini aku juga mau ngasih tahu, kan sebelum mereka join ke aplikasi Weverse itu, di Twitternya Iconic, itu YG Iconic, Icon Global Iconic, udah ngepost beberapa misi-misi dan apa ya, sambutan dari member-member Icon. Di sini aku mau nyoba bacain misi dari Bobby guys, karena aku Bobconic. Nah, bener gak sih namanya Bobconic? Oke, okay. Jadi di sini aku mau ngebacain misi dari Bobby guys. Kita baca ya. Yang translitan Inggrisnya. Oke, aku Indonesiain aja. Jadi dengan pemberitahuan, Bobby itu bakalan chit-chat sama Iconic guys. Dia bakalan ngejawabin komenan-komenan dari mereka. Jadi gitu. Intinya sih Weverse itu tempat caper berjamaah guys, karena di sini lebih ternotis sama artis daripada di media sosial lain gitu. Terus bedanya sama aplikasi lain itu kayak kalau di Instagram gitu, kan mereka itu kayak masing-masing personal punya akunnya sendiri gitu. Dan ketika kita mau ke akun yang misalkan akunnya June, kita harus ngebuka akun June, terus akunnya Bobby, kita harus ngebuka akunnya Bobby gitu. Nah, kalau di Weverse ini kita bisa ngelihat postan mereka semua dalam satu grup gitu. Karena kan di sini kita pilihnya grup Icon nih. Jadi kita ketika June ngebuat post itu ada. Jadi kayak intinya kayak ini sih, guys. Sama kayak Facebook gitu. Tapi mereka punya menu-menu sendiri, jadi kayak ada menu tempat fans, itu pos-posan feed-nya fans, terus ini feed-nya artis gitu, dan ada feed-nya media gitu. Jadi, terus apa lagi ya? Kayaknya udah. Itu aja sih guys. Jadi hiu, jadi barusan si Bobby ngepost sesuatu nih guys. Beberapa menit yang lalu. Mana tadi? Ini dia. Gimana? Cacan kata dia. Tara, kayak aku mau komen. Kita gombalin guys. No. Papa, no. Love, 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 guys. Can you be my keyboard? Because you are my type. aduh, excited banget. Oke, satu lagi guys. Do your mom is semoga di notice ya guys. Oke, jadi sini aku baru notice kalau si Bobby ini agak agak lama ngerespon yang lain. Ternyata dia selfie guys, ya ampun. Lihat tuh selfie-nya. OMG, my god, my god. My god, oh my god, gemoynya. Jadi sini bisa langsung kita sini. Aku mau set lah.
gitu aja sih guys. Jadi buat kamu-kamu yang pada belum download aplikasi ini, yuk buruan di download karena kita bisa caper berjamaah. Yeay. Dan semoga kita merupakan salah satu fans yang beruntung yang bisa dinotis oleh mereka. Yeay. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, terutama buat para ikonik. Mari kita caper berjamaah, guys. Aduh, aku seneng banget nih dugun-dugun. Ya ampun, tuk-tuk-tuk. Kayak gitu, jadi terima kasih untuk yang udah nonton sampai akhir. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Annyeong.